dan di Batatatamkan Kurma di Banayu atau di depan Tiban Center. Dan ini adalah kawasan PTP Itiba. Di sini ada banyak kuliner juga ya. Ini di depan ada Nomaden atau tidak tetap atau berpindah maksudnya ya. Ini ada sebuah kafe yang kami juga kalau malam. Dan di sini kita lihat gerbang PTP dan Itiba Kurma di Banayu, dan di depannya juga ada Taman Air Mancur. Selamat datang ke PTP dan Itiba Kurma di Banayu. Kita saksikan di hari Minggu ini tampak agak lengang ya suasana jalan di Gajahmada, biasanya sangat padat sekali dan menimbulkan kemacetan. Di samping itu setiap hari Minggu juga diadakan Car Free Day, dan di kawasan ini juga cukup ramai. Car Free Day diadakan dari jam 6 pagi sampai jam 9 dengan menutup satu ruas jalan yaitu jalan keluar, sehingga untuk warga harus melalui satu jalan yaitu jalan masuk untuk keluar dan masuk. Dan di sini juga perlu sahabat ketahui bahwa setiap hari Minggu kawasan ini juga banyak sekali orang-orang selain berolahraga jalan kaki, jogging di kawasan jogging track yang sudah tersedia, juga banyak yang bersama keluarga yaitu menikmati kawasan Kota Batam dan Singapura dari Bukit Jabal Romah. Dan ini adalah Bukit Jabal Romah, dan di bawahnya direncanakan akan dibangun buah kuliner. Dan ini adalah kawasan di depan atau di samping kampus Institut Teknologi Batam atau ITBA yang berbatasan dengan Perumahan di Banayu. Dan ini adalah sepeda motor para warga di Kota Batam ini yang mengadakan kegiatan olahraga di kawasan ini, baik itu senam pagi untuk wanita yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu, juga jogging, jalan santai, juga futsal ya, di sini juga ada futsal. Dan di bawah juga ada fitness center, kemudian juga lapangan futsal, ada yang di bawah dan ada di atas. Dan ini adalah para ibu-ibu dan warga Batam yang melakukan kegiatan senam. Dan kita saksikan ini adalah depan kampus ITBA. Dan di depan kampus ITBA ini, sahabat semuanya, juga banyak terdapat kios-kios kuliner dan juga tempat-tempat kuliner lainnya. Dan ini adalah jogging track di sebelah lapangan futsal dari kawasan PTP ITBA.